Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kepada hadis yang ke-30, membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu laila. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, ditulis baginya pahala solat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Dalam hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita berkenaan satu amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selaku umatnya, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di akhir zaman pada ketika ini, maka agar supaya amalan ini diusahakan untuk mengamalkannya. Kerana bagi amalan ini ganjarannya sangat besar, nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan kenaan satu amalan yang sangat mudah tetapi amalannya besar, iaitu membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam. Membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam, yang mana daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari telah bersabda, man qara'a mi'ata ayatin, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam. Man qara'a mi'ata ayatin, siapa yang membaca 100 ayat. 100 ayat iaitu ayat daripada Al-Quran. Ayat daripada Al-Quranul Karim. Dalam Quran ada 114 buah surah. Ada 6,000 ayat lebih. Maka dia baca, dia baca 100 ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Hak 100 ayat tu tak kira daripada ayat amal, tak kira daripada ayat yang mana-mana, yang penting ayat Al-Quran. Pun juga tak kira daripada surah yang mana, sama ada yang dia nak baca 100 ayat tersebut, surah tersebut, sama ada surah yang permulaan ataupun surah yang berada di pertengahan Al-Quran, ataupun di membacanya surah yang berada di akhir Al-Quran. Mana-mana ayat yang dibaca 100 ayat Al-Quran, walaupun satu surah saja, mungkin surah tersebut melebihi daripada 100 ayat. Fi lailatin, pada suatu malam,
Jadi dia baca 100 ayat pada satu malam. Mana satu hari itu dia tidak kurang membaca ayat Al-Quran 100 ayat. Satu hari dia tak lepas dia membaca Al-Quran tersebut tidak kurang daripada 100 ayat. Apatah lagi amalan tersebut dia membacanya pada setiap malam. Setiap malam dia membaca tidak kurang daripada 100 ayat Al-Quran setiap malam. Kutiba lahu kunutu laila, ditulis baginya orang yang membaca 100 ayat pada satu malam pahala solat sepanjang malam. Nabi sebut kunutu laila, maka dituliskan baginya pahala-pahala solat sepanjang malam. Pahala-pahala solat apa? Solat sunat. Pahala solat, maksud solat kat sini adalah solat sunat. Dia mendapat pahala solat sepanjang malam. Apa yang biasa dikerjakan solat pada sepanjang malam? Biasanya orang yang melakukan qiyamul lail yang kita bicara pada sebelum ini, ada orang yang buat solat sunat tahajud, ada orang yang buat solat sunat tasbih, ada orang yang buat solat sunat hajat, ada orang yang buat solat sunat witir. Apa juga sekalipun solat malam yang dikerjakan tersebut, maka setiap malam dia membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam, maka dituliskan, iaitu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala baginya pahala solat sepanjang malam. Seolah-olah dia melakukan solat sepanjang malam, tuan-tuan. Sedangkan dari segi amaliyahnya, dari segi praktikalnya, untuk kita mendirikan solat sepanjang malam tu supaya kita dapat menghasilkan pahala-pahala solat sepanjang malam, satu perkara yang agak sukar, tuan-tuan. Bahkan satu perkara yang agak payah, perlu kepada mujahadah yang besar, kesungguhan yang kuat untuk kita qiyamul lail, mendirikan solat sepanjang malam. Sepanjang malam. Maka itu satu perkara mujahadah yang besar. Cuma tinggal lagi, ini satu rahmat daripada Allah Ta'ala, rahmat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisbah kita umat akhir zaman hari ini yang tidak berdaya, yang tidak berkemampuan untuk melakukan amal salih yang banyak dan sebagainya. Tinggal lagi, inilah satu kelebihan yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allahu Jalla Jalalu kepada kita selaku umat Nabi SAW. Maka amalan yang sedikit, dia mengamalkan membacanya setiap malam 100 ayat tak kurang, maka Allah Ta'ala berikan, limpahkan, kurniakan, tuliskan pahala-pahala amalan dia membaca 100 ayat pada setiap malam tersebut, pahala-pahala seolah-olah dia solat sepanjang malam. Seolah-olah dia solat sepanjang malam, dia mendapat pahala-pahala solat sepanjang malam. Ini satu anugerah, satu kelebihan yang sangat besar, yang sekira-kiranya kata ulama, satu orang yang berakal, yang mengharapkan ganjaran dan meraih pahala nanti di hari akhirat, maka amalan ini jangan dipandang remeh, jangan dipandang ringan, maka usahakan untuk mendapat, untuk melakukannya. Agar saat dan ketika ini, pada nyawa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang dipinjamkan sementara pada kehidupan dunia hari ini, maka usahakan untuk melakukannya, paling tidak pun setiap malam membaca 100 ayat Al-Quran, maka dituliskan baginya pahala-pahala solat sepanjang malam. Bila mana kita membaca dan mengamalkan suratul mulk selepas daripada isyak? Isyak kan dah masuk malam. Suratul mulk kan daripada salah satu daripada ayat Al-Quran, salah satu daripada surah dalam Al-Quran.
Manakah adakah dia tidak termasuk daripada saranan daripada Nabi SAW untuk kita usahakan membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam? Walaupun 100 mulut tu tak sampai kepada 100 ayat. Tak sampai kepada 100 ayat. Cuma tinggal lagi bila mana kita dapat membaca suratul mulk dan kita tambahkan lagi surah yang lain yang dianjurkan lain lagi surat, selain daripada suratul mulk, maka melebihi daripada 100 ayat, maka dia termasuk daripada mendapat kelebihan tersebut. Mendapat kelebihan yang Nabi kata siapa yang membaca 100 ayat setiap malam. Hak lebih tak apa tuan-tuan, jangan kurang. Lebih tak apa. Maka dia baca setiap malam 100 ayat tersebut, kutibalahu kunutul lailah. Maka diberikan pahala, iaitu dicatatkan pahala oleh Allah Ta'ala seolah-olah dia solat sepanjang malam. Sepanjang malam kerja dia bukan apa? Solat saja. Itu maksud pahala solat sepanjang malam tu. Hak dia tak ada buat kerja lain. Seolah-olah dia hak malam tersebut dia tak tidur, tak, dia tak ada buat kerja apa. Dia dapat pahala solat saja sepanjang malam. Walaupun hak malam tu dia tengok bola, dia tengok FB, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi dia dapat amalkan tersebut, cuma tinggal lagi pahala lah. Bukan hak dia amalkan solat tersebut sepanjang malam, dah. Tuntutan untuk kita buat qiyamul lail, solat malam itu sangat-sangat dituntut. Tetapi yang maksud di sini, dia sekadar mendapat pahala seolah-olah dia pahala solat sepanjang malam. Seperti juga yang mana hadis kata Nabi SAW, man solat subah fil jamaah, siapa yang dapat solat subuh berjamaah, ni pagi subuh ni ataupun mana-mana subuh, dia dapat solat subuh secara berjamaah. Paling afdal dekat masjid lah. Tak, afdal dekat masjid ataupun dekat dekat surau. Setiap subuh dia tak tinggal solat subuh secara berjamaah. Faka'annama qama laylata kulluh. Nabi kata, orang yang dapat solat subuh secara berjamaah, dicatatkan pahala seolah-olah. Seolah-olah qiyamul lail. Dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Seolah-olah dia tak pernah tidur, tuan-tuan. Dia tak tidur, dia tak buat kerja lain, maka dia qiyamul lail sepanjang malam. Adapun untuk mendapat pahala qiyamul lail bukan satu perkara yang mudah. Tetapi dengan dia usaha sedikit saja hadir solat subuh secara berjamaah, maka Allah Ta'ala berikan, catatkan pahala-pahala seolah-olah dia qiyamul lail sepanjang malam. Ini satu anugerah yang besar. Satu anugerah yang besar, tuan-tuan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya selaku kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab itu singgirkan kata ulama, kenapa sedemikian besarnya pahala Allah Ta'ala beri solat subuh seolah-olah maka dia beribadah qiyamul lail sepanjang malam? Kerana masyakah, kesukaran untuk melaksanakan solat subuh ni sangat berat, tuan-tuan. Payah. Sebab itu ulama fiqah dia menyusun di antara solat-solat yang kedudukan hierarkinya yang sangat tinggi nilainya dan pahalanya, iaitu solat subuh. Kerana apa? Kerana masyakahnya besar, kesukarannya besar. Lagi pula masa hujan ni, sejuk, tuan-tuan. Nak pi masjid ni pun fikir, oh, hujan ni. Ha, lebat waktu sejuk waktu. Nah, itu masyarakatnya besar. Nah, masyarakatnya sangat besar. Batu hanya hamba Allah yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Taala untuk dapat mengerjakan solat subuh secara berjemaah, sangat besar pahala. Nah, itu dari segi sudut pahala. Dari segi sudut pahala yang dikurniakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun dari segi amalannya, tetaplah dituntut untuk kita melakukannya, melaksanakannya. Maka sebab itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Ini kita buat ni hak, hak kerana Allah Ta'ala. Ya, memang kelebihannya itu, kelebihannya ini banyak Allah Ta'ala beri, tuan-tuan. Hak kelebihan ni, ini disebut fadilat. Ha, kelebihan ni disebut fadail ataupun fadilat, kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan ni Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala beri, buat ni dapat tu, buat ni dapat tu, tuan-tuan. Itu sebagai apa? Sebagai targhib. Sebagai targhib kepada kita, supaya motivasi kepada kita, kita dapat untuk melakukannya. Bukan semata-mata kita nak dapatkan ganjaran tersebut dah. Kita buat amalan mana-mana amalan tersebut, itu atas perintah Allah Ta'ala, atas sunnah Nabi SAW dah. Tinggal lagi Allah Ta'ala nak bagi, bagilah. Tak bagi pun tak jadi masalah. Cuma kita buat itu bukan semata-mata untuk mendapat kelebihan tersebut. Itu ada setengah orang dia kata apa, ini dah syirik ni. Dia buat solat sunat duha sebab nak murah rezeki. Dia buat, dia baca suratul mulk sebab nak jauh daripada azab kubur. Dia baca 100 ayat Al-Quran setiap malam, mudah-mudahan dia dapat pahala solat sepanjang malam. Tak, tuan-tuan, itu dari segi fadilat. Tetap kita juga melaksanakannya, tetap adalah lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma tinggal lagi sebagai targhib saja. Sebagai habuan saja. Macam anak-anak kita, tuan-tuan, hak kecil-kecil ni, kita nak suruh duduk didik, ajar dia buat tu, buat ni, tak, tolong khidmat dekat rumah dan sebagainya. Lepas habis dia buat ni, kita bagi RM1. Woi, suka dia. Rupanya lepas setiap basuh pinggan dapat duit. Esok lagi dia tanya, mak, ada pinggan kotor tak? Dia tahu dah. Sebab apa? Dia tahu lepas basuh pinggan dia dapat duit. Contohnya lah, dia basuh pinggan lagi, dia buat tak? Buat. Sebab apa dia dapat duit? Hak lama-lama, tuan-tuan, lama-lama hak dia dah besar, dah besar, dia pandai sendiri, tuan-tuan. Dia akan khidmat, dia tolong orang tua dia kemar rumah, basuh pinggan, tanpa pun nak mengharapkan habuan. Itu sebagai permulaan saja, tarik. Macam itulah, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak jinakkan kita, nak tarik kita kepada amal agama. Taklah beri dulu, tunjukkan, kamu buat ni dapat ni, kamu buat ni dapat ni, kamu buat ni dapat ni, untuk menggemarkan targhib, untuk menggemarkan kita, nak tarik kita nak beramal. Bila kita beramal, tetap lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam hak nak dapat tu, nak dapat ni, tak boleh dan tak bukan. Kita hak ibadah ni semata-mata untuk mendapat redha Allah. Raditu billahi rabba, itu kita punya prinsip hidup kita, tuan-tuan. Raditu billahi rabba, kita nak dapat redha Allah subhanahu wa ta'ala, hak hidup atas dunia. Itu yang paling utama dan paling pertama yang perlu kita tanamkan. Apa jua sekalipun, kita nak meraih redha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita hak dapat redha Allah, maka barulah Allah Ta'ala redha pada kita, dan balasannya, tuan-tuan, lebih daripada apa yang kita harapkan, apa yang kita nak. Tak ada dan tak bukan syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka itu belum mati lagi dah Allah Ta'ala redha dia, radhiyallahu ta'ala anhum waradu'an. Allah Ta'ala redha dah sebelum dia mati dah. Bila Allah Ta'ala redha dah, tuan-tuan, tak ada apa dah nilai dunia ni pada kehidupannya, melainkan mengharapkan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala beri tempat satu darjat yang besar di dalam syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebab itu Allah Ta'ala sering ingatkan kepada kita. Begitu juga dengan Nabi SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, tidak aku jadikan jin dan manusia ini adalah semata-mata untuk beribadah. Allah Ta'ala cipta kita, hidup kita, tuan-tuan, nak bagi peluang kepada kita untuk amal ibadah, untuk ma'rifatullah, untuk kenal Allah Ta'ala. Jadi jalannya macam mana? Ini jalannya, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Nabi SAW.
Bila kita bawa perintah Allah Ta'ala, amalkan agama dalam kehidupan kita, dan kita amalkan menurut sunnah Nabi SAW, pasti tuan-tuan akan diberikan kejayaan yang sempurna, bukan hanya di dunia, bahkan di hari akhirat kelak. Maka sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya, sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, umat akhir zaman hari ini, maka inilah salah satu daripada amalan yang mudah dan pahalanya berganda, iaitu amalan membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam, kerana diberikan pahala yang besar. Kutiba lahu kunutul lailah, diberikan, dituliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita untuk terus menerus istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkannya serta menyampaikannya. Mudah-mudahan memberi manfaat dalam kehidupan yang sementara yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada saat dan ketika ini, hingga kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita bicara pada hadis yang berikutnya, kelebihan dalam kita melaksanakan amal yang sedikit, pahala yang berganda. Mudah-mudahan kita jangan pandang remeh, jangan pandang ringan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala lagi dan lagi sentiasa berada dalam majlis ilmu, dan juga sentiasa dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.